Bukan maksud terkaya, maksud banyak. Tuhan ada dengan dia bumi langit hak dia. Tu bukan maksud kaya, tu banyak. Terkaya adalah tak perlu pada yang lain. Tuhan ada sifat-sifat yang menyebabkan Tuhan tak perlu pada yang lain. Tu dipanggil dia istirna. Kita perlu pada yang lain sebab kita tidak ada sifat istirna. Kita baharul muh. Baik. Dan lepasnya, apa lepas tak perlulah juga. Daripada yang lain pada serba. Tapi wujud kita miskin kita. Sebab apa? Kita nak wujud perlu pada Tuhan menjadikan. Jadi kita ada wujud juga, tapi wujud kita tak masuk dari bahagian istirna. Tu masuk sifat istirna Tuhan. Nombor satu wujud. Tengok. Daripada yang lain pada serba-serbi, apa saja tak kira lah. Bakar ke kidam bakar dia, tengok dia. Tak perlu pada tukang menjadikan dia. Ada dia tidak dikerana oleh satu kerana. Itu dia panggil sifat-sifat itu kumpulan. Dia panggil kumpulan sifat istirna. Maka layaklah Tuhan jadi Tuhan sebab dia ada sifat istirna. Tengoklah. Pada serba-serbinya apa saja. Tengok. Dan iftikor pula. Dua sifatlah. Kumpulan-kumpulan sifat yang dipanggil iftikor itu. Ibarat daripada berkehendak kesemua barang yang lain daripada Tuhan. Tu dia. Tuhan ada sifat-sifat iftikor. Bila Tuhan ada sifat iftikor, contohnya Tuhan ada kudrat, menyebabkan yang lain semua perlu ke Tuhan. Perlu macam mana? Kita nak jadi pun kena dia boleh jadi. Tu Tuhan ada sifat kudrat. Berkehendak timur kerana dia ada irodak. Irodak yang menyebabkan semua perkara, sama ada jenis bernyawa atau jenis tak nyawa, perlu ke dia. Tu sifat dia. Kita ada sifat perkehendak, tapi sifat perkehendak kita lemah. Tuhan sifat perkenal Tuhan termasuk sifat iftikor. Itu dia panggil, dia pecah dua kumpulan. Hak dalam kumpulan 20 juga, dia pecah buat iftikna, iftikor. Tengok. Bila dia sebut datang, apa sifat iftikna? Iaitu sifat-sifat yang ada pada Tuhan, yang menyebab Tuhan tak perlu pada sesuatu. Apa iftikor? Iftikor itu adalah sifat-sifat yang semuanya perlu ke Tuhan. Dipanggil iftikor istirna. Mudah faham gitu deh. Macam tu saja. Dan tak lepasnya kepadanya, apa maksud? Semua benda perlu ke dia, tak lepas pada tiap-tiap kelakuan, tak kira lah gerak, diam, apa saja, semua perlu di Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan situ, ada sifat-sifat iftikor. Saya royak satu-satu dia. Ya. Apa sifat iftikor, apa sifat iftikor. Dia dalam kumpulan 20 dia juga. Tengok itu. Maka tidak diterimakan istirnaknya Ta'ala itu, melainkan ianya bersifat dengan wujud. Tengok, wujud Tuhan tu terkaya ia. Tak perlu pada sesuatu. Tidak dikerana oleh satu kerana. Kita ni dikerana oleh satu kerana. Ada kita ni. Dan juga sifat kidam. Ini kumpulan-kumpulan sifat istirna. Dia panggil. Tuhan ni terkaya pada yang lain. Tengok. Dan sifat kidam. Iaitu tak ada mula dia. Kalau dia ada mula, tak ada istirna lah. Dia perlu pada yang lain. Kita ada mula, itu kita tak ada sifat iftina. Sebab kita ada tukang, perlu pada tukang. Maka terkaya lah kita. Kita tak boleh panggil sifat iftina lah. Dan bakor kekal Tuhan. Tak ada boleh mati sekali-kali dia. Kita kena mati, maka tidak terkaya kita. Sifat kita. Sebab apa? Kita ada tukang boleh mati kita, Tuhan. Itu dia panggil kumpulan sifat istirna. Gitu.
Ha, ni kita mengaji belakang lah. Cuma dia buat dua nak pergi faham kata apa. Tuhan itu tidak perlu pada sesuatu dan sesuatu perlu pada Tuhan. Jadi dua-dua ni kerana apa? Kerana sifat-sifat tadi ni. Ha, kerana di Tuhan ada sifat-sifat sekian-sekian-sekian. Ha, tengok. Dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ini kumpulan sifat iftirna' ni. Ha, Tuhan tak semacam dengan yang lain. Ha, sifat dia tak semacam, zat dia tak semacam, lagi perbuatan dia tak semacam. Tu dia panggil terkaya Tuhan. Kita semacam tu, kita lemah. Kita tidak ada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tidak ada sifat iftirna' juga. Ha, kita baca dah tu tak mula urai dah. Ha. Dan sama sifat pendengar Tuhan. Ha, nah. Pendengar Tuhan akan segala perkara yang ada. Ha, nah. Tuhan bukan dengar suara, dia dengar benda yang ada. Ha, maka dia tidak perlu pada yang lain. Ha, kita perlu lagi. Ha, nah. Kita perlu pada suara yang derah. Kita perlu orang tua nak cekat, kena perlu pada speaker. Ah, kita bersakut banyak perlu-perlu. Maka sifat dengar kita ada, tapi sifat dengar kita tak dipanggil istighna. Kita sangat perlu pada yang lain. Ah, Tuhan tak perlu. Sifat samiak dia mendengar barang yang ada. Janji benda tu ada yang dia dengar. Ah, karena itulah dia termasuk kumpulan sifat istighna. Maka dia layak Tuhan ini jadi Tuhan. Ha, jadi kalau kita tengok orang yang mengaku dia Tuhan, dia ada sifat-sifat ni. Tak ada sifat ni, tak panggil Tuhan lah. Tuhan mesti terkaya. Apa maksud? Tak perlu pada yang lain. Ha, bukan kaya di sini, maksud dia banyak perkara. Langit, bumi, hadiah. Sebab hari kiamat esok, dia hancur habis. Langit, bumi, hancur, sungai, carok, luk, pokok. Jadi padang habis. Ha, tekor tu Tuhan miskin pula. Ha, tu dia kata, kaya maksud dia tak perlu pada yang lain. Tu dipanggil kaya, terkaya. Ha, Tok Guru tambah lagi, terkaya dia. Dan basar, sifat pelihat dia. Melihat akan barang yang Tuhan nampak, barang yang ada. Ha, sama ada jenis suara atau tak jenis suara, Tuhan nampak. Janji benda tu ada saja. Tuhan nampak zat dia, kerana zat dia benda ada. Tuhan nampak sifat-sifat ma'ani dia, sebab sifat-sifat ma'ani perkara yang basah ada. Tuhan nampak badan kita, Tuhan nampak suara kita, kerana suara kita benda ada. Tuhan nampak angin, kerana angin benda ada. Janji benda ada, Tuhan nampak. Itu dia panggil, Tuhan ada sifat basah, maka sifat basah termasuk kumpulan sifat istighna. Maka Tuhan terkaya ia daripada sesuatu. Itu maksudnya. Dan kalam, sifat perkata Tuhan. Sifat perkata Tuhan. Tak semacam sifat kita, baharu belakang. Yang ada di anak tekok ni pun baharu ya. Dan juga kita berbilang-bilang, saya pun ada Cikgu Din, pun ada Pak Lan, pun ada. Tuhan tak. Maka dia terkaya. Tu dia panggil tengok. Habis. Tu faham nah? Itu kumpulan-kumpulan sifat-sifat tu dipanggil Tuhan bersifat istighna. Tak perlu pada sesuatu. Ha, tengok. Dan di atas mengabaikan ahwal, dibilangkan pula tiga sifat maknawiyah. Apa maksud ni? Dan yang bagi ulama yang kata ada lagi, iaitu sifat maknawiyah. Kau-kau tu. Tambah lagi tiga butir. Kerana jika tak bersifat ia dengan segala sifat ini, maka ada kalanya tak lepas ia dan berkehendak ia kepada menjadikan dia. Dia kena ada lagi. Mana dia putih? Yuju, kidang, bakok, mukhalafatuhu ta'ala binafsihi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, mukhalafatuhu ta'ala lilhawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, sama basar kalam, sembilan butir. Sembilan butir, tengok. Maka dan berkehendak ia
kepada yang menjadikan dia. Kalau tak ada sifat-sifat tu, jika ternafi salah satu daripada wujud sampai mukhalafah, sampai mukhalafatuhu tu. Kalau satu saja tak ada, maka tak dipanggil Tuhan itu. Tuhan itu istirna. Tuhan itu bersifat dengan istirna. Tengok, start daripada awal tu. Sampai mukhalafatuhu ta'ala lil khawadisi. Tengok. Atau satu makna daripada makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ataupun satu makna qiyamuhu ta'ala binafsihi ni dua makna. Ataupun kita tengok-tengok dalam ramai-ramai banyak-banyak sifat, 9 sifat ni, sifat istirna ni, apa dia? Tak ada satu, apa dia? Iaitu tak ada qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi dua makna. Kita kira satu cukup. Tak ada. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsihi? Aila yaftakiru ila mahallin wala mukhassisin. Apa dia? Tia itu artinya tidak berkehendak ia kepada zat yang lain tempat ia duduk, dan tidak berkehendak ia wala mukhassisin. Apa dia? Tukang menjadikan dia. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsi dua makna dia kata. Hak mana satu pun cukup dah. Seperti dia kata, kalulah dalam banyak-banyak sifat istirna ni kita ambil qiyamuhu ta'ala binafsi. Apa dia? Kita ambil yang mana? Sama ada kita kata Tuhan ini berkehendak pada tempat dia duduk, atau ni Tuhan ini berkehendak pada tukang menjadikan dia. Dia kata itu. Jadi Tuhan itu juga tidak ada sifat istirna. Apa makna ni? Atau satu makna daripada dua makna bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Kita ngaji dah qiyamuhu ta'ala binafsi apa makna? Tuhan berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendiri itu dia pecah dua. Satu maksud Tuhan duduk dalam zat yang lain. Sebab Tuhan jenis zat tak boleh duduk di zat. Sebab tu kau sifat. Kita bahas dulu. Satu makna lagi, Tuhan tidak berkehendak pada tukang menjadikan dia. Tu jadi qiyamuhu ta'ala binafsi dua makna. Kita kata ambil satu makna cukup. Apa dia? Tuhan berkehendak pada tukang menjadikan dia. Tu contoh dia ambil dalam sifat istinak yang 9 tadi. Kita ambil kalulah ambil qiyamuhu ta'ala binafsi, kita kata Tuhan itu berkehendak pada tukang menjadikan dia. Tengok. Atau berkehendak dan tak lepas kepada zat yang ada ia ta'ala padanya. Iaitu Tuhan nak pada tempat dia duduk. Kita bahas dulu. Dia pening kepala sikit. Kalau hak mengaji dah duduk tak apa. Hak baru masuk kan. Dia nak pening kepala. Nak nampak dia royak. Dia nak royak kata dalam 9 sifat tadi. Kita bahas tadi ni. Dia sampai 9 tu ya apa? Sampai sifat kalam tu termasuk sifat istirna. Sampai sifat kalam tu. Bagi yang mengabaikan ahwal, dia tambah lagi. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakalliman. Tapi kita kira hak ni. Hak tak ada menyebabkan, mengabaikan ahwal sampai kalam tu dah. Maka sifat istirna ada butir 9. Jadi dalam 9 butir tu. Contoh dia kalau kita tolak kata Tuhan itu tak mukhalafah, maka tak panggil istirna juga. Ataupun Tuhan tak qiyamuhu ta'ala binafsi. Qiyamuhu ta'ala binafsi dua makna. Hak satu makna cukup dah. Satu makna dia Tuhan tak berkehendak pada tempat dia duduk. Satu makna lagi qiyamuhu ta'ala binafsi, Tuhan tidak berkehendak pada tukang menjadikan dia. Jadi amana satu pun cukup dah. Maka tidak jadi qiyamuhu ta'ala binafsi, tak jadi semua tu istirna juga. Jadi macam tu. Dia bertina-tina royak gitu. Nampak kena mengaji pasal dia kena payah sikit. Kalau tak payah tak panggil mengaji. Dia tak payah tak panggil mengaji pasal dia. Aku nak royak aku pening kepala. Allahumussalat rahimahumullah. Tapi ngerti lah. InsyaAllah kita nampak lah. Hidup mengaji lama lah tak kaitan-kaitan.
ustaz macam-macam jenis royak lah. Jadi saya tunuh royak kata Tok Guru Haji Ding, Ustaz Ding pun main royak lama-lama, dia kerti lah tu, insyaAllah. Kala musanif rahimahumullah, dia nak royak hak tu saja. Kalau tak ada hak mana satu pun, ataupun yang satu tu tapi dua makna, hak mana satu dalam satu makna tu, maka istinak tak jadi juga. Tuhan perlu pada yang lain juga. Terbatas juga. Mustahil lah terbatas. Tengok. Tu dia kata tu. Jika ternafi qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia dua makna ni. Dengan makna ada ta'ala, bukan dengan sebab ada pada benda yang lain. Tu maknanya kedua. Kita mengaji sifat qiyamuhu ta'ala binafsih dua makna. Kemudian dia kata Tuhan ni sifat salbiah dia apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Apa maksud berdiri dengan sendiri? No, ya, lagi pula. Satu maksudnya, Tuhan bukan jenis sifat yang duduk di zat. Kerana dia zat. Satu makna. Satu makna lagi, Tuhan bukan jenis ada tukang buat dia. Tu dua makna. Satu dalam benda qiyamuhu ta'ala binafsih tu dua makna. Gitu. Atau berkehendak kepada mereka yang juru menolakkan kekurangan daripadanya. Nah, kalau Tuhan ini tu tak ada sifat gitu, nah, dia jadi Tuhan ini berkehendak kepada tukang, juru tu tukang yang menolakkan kekurangan daripadanya. Apa maksud kekurangan? Seperti Tuhan itu, tak ada lagi apa? Tak ada samia, buta. Maka ada sifat kekurangan. Ada tukang yang menghilangkan kekurangan dia tu. Jika ternafi salah satu dari samia, basar kalam. Kalau tak ada satu cukup lah. Jadi Tuhan ini ada padanya kekurangan. Seperti Tuhan buta. Maka Tuhan perlu ada tukang yang menghilangkan dia. Jika dia boleh menghilangkan juga, dia jadi lemah juga. Kerana dia telah dihinggapi penyakit yang lemah. Sekiranya ada benda-benda jenis itu, maka samiak basar kalam ini sifat apa? Sifat yang termasuk sifat istighna. Tak boleh ada salah satu itu. Tak boleh ada yang tidak ada tukang yang tukang menolakkan dia. Tengok. Kalau Tuhan jenis ada tak ada samiak basar kalam, jadi Tuhan beka, buta, bisu. Bila tukang beka bisu, mesti dia berkehendak kepada melegakan bisu beka tuli. Biarlah. Bila berkehendak pada bisu beka tuli, maka Tuhan lemah kelik. Walaupun dia boleh menghilangkan bisu pekak tuli dia, lemah juga kerana dia telah dihinggapi oleh penyakit lemah. Jadi gitu deh. Jadi penyakit-penyakit itu barang yang tak layak pada Tuhan. Maka jadi kekurangan. Tu dia kata tu, tidak boleh nafi sekali Tuhan ini terkaya dia kalau dia ada samia basar kalam. Basar kalam tu tak perlu pada yang lain. Tengok, menolak akan kehendak pada yang lain, nak beri dia dengar, nak beri dia lihat, nak beri dia kata-kata. Tengok. Maka apabila wajib baginya ta'ala segala sifat yang tersebut itu, dia kata kesimpulannya, bila wajib baginya, yakni wajib akal, tak terima, tak dok sekali-kali. Tuhan wajib kena ada sifat-sifat tadi ni yang 9 butir istighna tu, maka tentu ketiadaan bersifatnya ta'ala dengan segala lawannya. Bila ada samia, tak ada lah kok. Bila ada kalam, tak ada lah bisu, tu lawan-lawan bagi dia. Bila Tuhan mukhalafah, tak ada lah bersamaan. Bila Tuhan ada wujud, tak ada lah tak ada. Bila Tuhan kidam, tak ada lah mula. Bila Tuhan baka, tak ada lah binasa. Tu maksudnya tu. Lawan bagi. Lawan-lawan. Segala lawan-lawannya, lawan-lawan bagi sifat tadi. Tengok. Qala musannif rahimahumullah. Wapa lama dah kita duduk mihat ni. Tak habis-habis gini.
Kalau bagian ni saya bidang bagian ni, kena royak bagian ni. Mari ustaz lain pula, dia royak bagian ni pula. Tang wajib mengaji, mengaji. Reti tak reti, bukan kerja kita, Tuhan beri. Terbaik-terbaik masjid lunah Sungai Lima ni, tak tulah tampak. Tak mutu pereng, kelip bini tanya, hari jin tak apa? Tak tu, tak akan beritu royak, tak apa, tak tu. Sebutih aku tak boleh. Tuhan tak tanya dah, Tuhan tanya mungkin mengaji tak? Kenapa? Kita wajib mengaji, bukan wajib mengetahui. Wajib mengetahui dengan jalan belajar. Sebab pandai itu Tuhan beri. Ada orang boleh reti, ada orang yang tak reti. Jadi wajib macam mana? Wajib mengaji itu. Walau ditulis sini, wajib atas tiap-tiap mukalah mengetahui. Oh, jenis juga ini. Kalau gitu, kah tak reti, dosa lah. Dah, wajib mengaji itu. Berlamuk saya mengaji ni habis 45 minit 50 minit entah apa tak tu langsung ada ini gitu ada juga boleh stay dua hak tu Tuhan beri lah tak berdosa kita lepas tajuk dia sebab wajib mengaji tu saja tengok kau lah musnah jangan nak lorak ni ish aku tak boleh tak ngaji lagi Tuhan suruh mengaji tu ya nak pandai ke dia beri tengok lah sebab tu kalau pandai semua pakat jadi ustaz habis ustaz deng, ustaz paklang, ustaz bakek aku tak kena mari ustaz deng buka kitab petang ustaz bakek buka kitab balang belah pagi ustaz paklang tak kena mari aku cikgu deng ni kalau ikut kitab ikut jadual tu di mana ada ustaz semua dia ada paklang macam bakek macam sebab dia mau kerja masjid tapi nak buat kenapa terlalu goyak tengok tak tu deh malah semakin tafsir, semakin hadis, mustika hadis buka sehari dua. Tapi dah wakilnya, wajib ngaji. Oh, kalau pak-pak-pak supaya kita rakam masuk penderah itu kah? Alih habis itu kah? Nah, tajuk dia Tuhan suruh mengaji, mengaji lah. Nah, gitu saja. Jangan tak mengaji ya, sebab takut etikot bagian tak kena. Nah, tengok kalau musonai frahimahku. Nah, 10 orang aku nak beli seorang aku bayar. Tajuk dia Tuhan suruh wajib atas apa maksud wajib atas? Wajib syarat atas kita mengaji sampai mengetahui itu saja bukan maksudnya wajib kerti kalau tak kerti jenis dosa 24 jam kita tak mengaji walaupun musim liga tengok kalau musonef rahimahullah paham lah jangan lebih bimbang deh ngaji buat tak tu ya lama-lama dia kerti nah dia kerti gitu ya kita kena ambil biasa dan direnti bukan dirantai tu direnti apa maksud direnti dipahamkan nak bermaksud kita lah direnti daripada istighna dipaham dengan makna istighna juga akan ketiadaan wajib buat apa-apa mungkin atau meninggalkan dia termasuk juga dia kata boleh dipaham juga dimasuk juga dalam kumpulan istighna ni apa dia ketiadaan wajib buat atas Tuhan tu tak wajib buat makhluk ni tengok apa-apa mungkin atau meninggalkan dia meninggalkan buat mungkin ni. Jadi semua makhluk ni manusia, jin, langit, bumi semua benda ada jadilah ni ni daripada zaman dulu lagi tu. Jadi Allah ni sampai hari kiamat ni di atas Allah Taala bukan wajib dia. Dia bukan wajib kena buat atau wajib tak mau buat. Dia harus di situ juga termasuk istighna. Nak oi kata Tuhan bebas terkaya dia. Aku rasa nak buat, aku buat. Sebab apa tak jadi? Sebab tak mau buat. Sebab dia apa tu? Dia panggil tu. Harus tu tengok tu. Dan direnti daripada istighna juga. Akan ketiadaan wajib. Tak wajib bagi Tuhan. Wajib apa? Wajib akal. Apa wajib akal? Tidak dapat tidak Tuhan mesti kena buat. Tu dipanggil wajib akal. Jadi tak wajib. Dan juga tak mustahil. Apa mustahil?
tak dapat tidak Tuhan tak boleh buat sekali-kali. Jadi kalau Tuhan tak wajib dan tak mustahil, maka bagi Tuhan harus saja. Ma yasihhu fil akli wujuduhu wa adabuhu. Barang yang akal kita boleh terima bagi Tuhan ni boleh jadi nak bi ada boleh, tak mau bi ada boleh. Tu baru terkaya. Kalau dia diwajib jadi ditekan. Kok mana pusing Tuhan mesti kena buat makhluk. Jadi mesti ada sesuatu akan kita fikir yang menekankan Tuhan tak panggil terkaya, ataupun menghalang Tuhan daripada menimbulkan makhluk. Maka Tuhan ini dihalang tak terkaya juga. Maka di sini termasuk istilah ialah bebas bagi Tuhan, yakni harus. Dia tiga hukum ya, wajib, mustahil, harus. Bagi akal kita kata apa? Akal kata harus saja bagi Tuhan nak buat kita, tak mau buat kita. Harus Tuhan nak masuk orang baik dalam syurga, nak masuk orang jahat dalam neraka. Bukan wajib, bukan mustahil. Harus Tuhan nak buat manusia kepala atas kaki bawah. Bukan wajib dia buat kepala atas. Kalau kita tubik-tubik lu kaki dia balik atas, kepala balik bawah. Bagi Tuhan harus ikut dia lah. Orang tu buat baik, semayang tak bisa tinggal, mari masjid sedia, tak bisa curi barang orang, anak dara orang tak bisa tengok, memang maksa dulu lah. Puasa tak bisa sinar senai kami, Tuhan nak pun neraka boleh tak? Nak tanya satu soalan. Main dah lawik. Akal kita terima? Akal terima boleh. Kalau kata tak boleh, tentu Tuhan dalam surga. Tuhan ditekan. Maka bila ditekan, tak panggil kaya lah Tuhan. Terkaya kena ditekan. Kok mana pusing kena pun. Dia tidak ada paksaan tak dia. Ikut kau lah. Cuma pada janjian dia, orang baik aku masuk surga. Ammal lazina amanu wa aminus solihah. Kembali klik kita mengaji. Hukum aridi dulu. Janji Tuhan wajib orang baik masuk syurga. Orang jahat wajib masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia janji. Wa ammal ladzina fasaku famawahumuna allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Itu dipanggil wajib. Dia panggil apa? Wajib pada janji. Wajib pada janji Tuhan. Tapi pada akal kita hukum Allah Taala ni dia bebas, harus saja. Tu baru Tuhan terkaya. Mu'tazilah pegang tak? Tuhan wajib memasuk orang baik dalam syurga. Jadi akal jawab, oh kalau begitu Tuhan dipaksa. Orang jahat Tuhan nak masuk syurga boleh tak? Boleh pada akal, tapi pada janjian takkan nak menyalahi janji. Kerana menyalahi janji jadi lemah. Tapi pada akal nak hukum kata Tuhan itu bersifat terkaya dia. Maka tidak wajib dia buat apa-apa mungkin. Termasuklah masuk syurga orang yang baik, masuk neraka orang yang jahat tu dipanggil. Termasuk juga Tuhan itu terkaya, bebasnya Tuhan. Tengok. Jadi masuk syurga kita sebab apa? Kerana rahmat daripada Allah. Bukan sabit ibadah kita. Kalau musnah rahimahullah Tuhan ni, tu nak ayat kata apa? Di Tuhan itu ada sifat terkaya dia, yakni dia bebas. Gitu. Gitu yang dia kata dengan. Juga dan direnti, yakni dipahamkan daripada istighna ni. Terkaya juga dia kata. Apa dia? Akan ketiadaan wajib, bukan wajib. Wajib ni tentu tidak dapat tidak. Itu maksudnya wajib. Wajib akan ni. Buat apa-apa mungkin. Mungkin ni apa sebab apa panggil mungkin? Kita dipanggil makhluk setelah dijadikan. Mungkin ni di antara waktu tak ada lagi ni. Sama-sama berat ya. Ke ada atau tak ada tu dia panggil mungkin. Kita lah juga. Tapi kita ini mungkin wujud ba'dal adam. Iaitu mungkin yang ada lepas pada tak ada. Mungkin juga. Nak panggil makhluk pun boleh. Nak panggil alam pun boleh. Nak panggil baharu pun boleh. Boleh belakang. Dia sebab dia kata, bila di azali sana, no? Di waktu imkan sana, no?
kita ni makhluk ni, langit, bumi, orang semua ni sama berat ya, ke arah ada dan tiada. Nah, jadi bagi Tuhan ketika itu tidak wajib bagi dia nak ada, tidak wajib bagi dia nak menadakan. Nah, maka bagi Tuhan bebas dia. Dia nak ada boleh, tak mau ada boleh. Tu dipanggil termasuk juga terkaya Tuhan. Tengok. Kerana jika wajiblah buh tu boleh. Kalulah Tuhan tu wajib. Wajib apa? Wajib buat kita ni. Jadi Tuhan nak pergi kemarau boleh tak? Boleh. Tuhan nak pergi hujan boleh? Boleh. Tuhan nak pergi susah boleh? Boleh. Bebaslah dia, ikut dia. Tengok kita kira bulan. Bulan ni hujan, bulan ni panas. Tapi dia nak buat sebaliknya dah? Boleh. Dia ya, dah harus. Semua harus. Harus belaka bagi Tuhan. Dia nak pergi kita mati boleh? Nak pergi kita hidup boleh? Boleh belaka. Kerana jika wajib, wajib buat atau meninggalkan buat tu, maka tentu tak istighna Ta'ala daripada yang demikian itu, tak panggil terkaya adalah sebab dia dipaksa atau dihalang. Maka ada dua sifat lah. Nah, iaitu Tuhan dihalang pada menimbulkan, ataupun Tuhan dihalang atau Tuhan dipaksa untuk menimbulkan, maka tak panggil istighna. Tengok qala musannif rahimahullah. Tu Tuhan tuan-tuan. Sebab tu ulama kita lawan tu nama Allah takwi tu. Faham gini? Allah, Allah ni layak pada Tuhan saja. Dia khas pada, khas pada makna, khas pada lafaz. Lafaz Allah tu tak boleh kita bubuh kepada yang lain. Ni dapatlah undang-undang terbit kata nama Allah boleh bebas. Kita bukan bimbang apa. Bila bebas, kita boleh guna. Demo boleh guna. Demo pergi buat mozaik tulis Allah. Pergi buat latar kok jalan. Kita nak buat, kami bagi kami boleh. Ha, nak buat kena kita. Kita lawan lagi, kena dari kita itu. Nah. Tu yang kita marah tu. Kita faham Allah macam macam mana. Nak hina tak boleh. Demo boleh bawa di punggung buat tatu Tuhan. Bagi kami boleh. Ha, jadi pening dah lah. Hak ni yang kita bimbang ni. Tengok ni, orang putih dia kira. Dia tulis Allah balik sini, Muhammad balik sini. Bagi kami boleh. Kita nak lawan mahkamah dulu dah. Nama Allah boleh pakai. Bagi kamu tak boleh dah, nama Allah boleh jaman. Kami boleh. Ha, hina sungguh lah. Generasi kita depan esok tak tu nak beza dah lah. Nampak lagi tuan-tuan? Ah, ni hak tengah bengong ada juga. Apa salahnya? Pang sudah. Masalah tu lah tu. Esok dia bina satu mozaik, waktu baik mozaik. Tulis Allah. Allah ni juga antara ukiran yang boleh. Jual mozaik. Mozaik latar. Kita pun kita tengok pergi repot. Mahkamah luluh dah. Boleh pakai nama Allah. Bagi kita Islam memang tak boleh. Kuteng. Bagi kami boleh. Memang kata. Garu pala ketah tu. Tu yang tu guru yang hak lawan tak muh tu. Takut guna tak kena esok jadi celaru. Allah, Allah ini khas pada nama dia. Apa khas pada nama dia? Nama Allah ni khas hanya untuk Tuhan dia. Tak boleh buh di lain. Kita beranak kuih mari. Nama apa ni? Aku nak buh nama anak Allah. Tak boleh, haram. Demo tu? Demo tu bukan yang ada hukum buat kita. Sagi jenuh pening dalam isi Allah. Ha, tu dia. Jadi hina habis. So, dan Allah itu khas pada maksud. Maksud Allah tu alif lam ha tu. Apa maksud Allah? Ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Dia makna dia khas pada mana? Khas pada nama tak boleh. Tapi nak bagaimana kita undang-undang sewe ke bagi? Undang-undang sewe. Lulu boleh dah padahal. Mabuh terkekeng tunggu tengok. Sehari dua tak apa, generasi depan kau kurang, kau kurang, kau pening. Ada pula hak kaki, hak jenis, dia profesional dia ya. Apa salahnya esok tu baik. Mula-mula boleh lagi sebab duk lawan lagi, lama. Kita nak buat nama Allah lah jambang, tak boleh, haram. Nama dia kita hina kafe tu, tak boleh. Saja-saja nak tulis tak sama, dia mau boleh.
Duduk tubik gambar orang putih tu. Tulis Allah di punggung. Ya. Esok kita nak buat tindakan, tak boleh lah sebab mahkamah dulu. Dia menjawab mudah ya, kami dibenarkan bagi pahaman kami, Allah ni, nama saja pun di mana pun boleh. Ha, kita Islam, nama Allah ni tempat mulia ya boleh, tempat hina tak boleh, kami boleh, tekakan kita. Sebab lagi, ha, sebab tu jangan nak kata, hey, apa salahnya, kita pakai kursi ya, hey. Tak boleh lah. Sebab esok generasi depan tak tu dah. Jadi hina-hina ini jalan daripada jalan nak turunnya Dajjal dia panggil. Ini satu jalan, jalan nak turun Dajjal. Satu hari orang tak tulah. Nama apa orang hina Tuhan? Habislah. Jadi gitu. Dia akan jadi gitulah. Asal orang bukan hina badan lagi, orang hina nama dulu. Lepas tu baru orang hina badan. Ingatlah kisah Rasulullah. Orang cerita Muhammad saja, tui ludah. Sebab dengar nama saja. Bukan tengok Nabi Muhammad pun. Tengok-tengok Nabi Muhammad, Allah silah lah. Di situlah kita takut. Esok dia patah lah tu, ukiran apa tu, duduk di situ. Allah sebab tuan-tuan, minta pihak yang kuat-kuat ni lawan lah. Cari jalan juga. Hujah lebih kuat sikit. Tak boleh dia pakai tak kawan lah. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Demo ada Tuhan bapa. Ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Pening dalam kita. Kita syirik besar tak ada. Dia ada Tuhan bapa. Allah Tuhan bapa. Maryam Tuhan ibu. Isa Tuhan anak. Tiga-tiga tu duduklah Allah. Dalam Allah duduk tiga-tiga. Jadi miring habis. Satu hari kolama-kolama generasi baru kurang ilmu, kurang apa. Mari hal lebih buat apa salahnya. Nama pakat-pakat dah ambil buat gila. Wah, benar halus sangat. Ada cekat bingung gitu. Nama kita tak apa lah. Nama Allah tak boleh. Tuhan, eh. Tengok. Qala musannif rahimakumullah. Buat undang-undang bayar 10 ribu kalau lah. Tak ada. Oh ya, undang-undang kata katuk mulut 10 ribu. Orang langgar buat tak tu ya. Tambah nak guna nama Allah. Kita beri kata dengan syarat menggunakan dengan baik. Buat ni kereti. Esok dia buat tak tu ya. Janyi jadi hina. Sudah. Tu duk hina Nabi Muhammad tu. Buat lukis gambar tu. Kita batal bukan orang Malaysia. Seluruh dunia buat lah. Buat buat tak tu ya. Tu yang kita bimbang. Takut kena guna tak pada tempatnya. Habis. Nak jadi Tuhan Allah ni. Kena ada sifat macam ni. Habis. Adapun iftikor. Satu lagi kumpulan-kumpulan sifat 20 juga. Dengan sifat-sifat inilah semua makhluk perlu ke Tuhan. Tadi ni sifat-sifat tadi ni Tuhan tidak perlu pada makhluk. Dipanggil istighna. Hak ni pula sifat-sifat yang ke bawah ni iaitu sifat-sifat inilah Tuhan tidak perlu pada makhluk. Dia kata, adapun iftikor tiap-tiap yang lain kepadanya itu maka tentu dia kata tiada berkenak tu. Adapun iftikar tidak berkehendak iaitu apa dah? Tiap-tiap yang lain itu berkehendak kepadanya. Berkehendak kepadanya tu. Tambah itu sikit gimana faham. Adapun iftikar itu berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya itu maka tentu dia itu bersifat dengan wahdanya iaitu itu Allah. Apa maksud sifat-sifat iftikar ni yang ada pada Allah tu menyebabkan tiap-tiap yang lain itu berkehendak kepadanya. Kepadanya Allah. Jadi apa dia? Maka tentu dia itu Allah. Bersifat dengan wahdannya. Apa wahdannya? Esa. Esa. Semua perlu ke Tuhan. Kenapa? Tuhan itu bersifat dengan esa. Kita bahas dah. Esa sifat dia. Esa perbuatan dia. Esa pada af'an dia. Hak nampak mudah macam apa?
so perbuatan dia apa ya? Pada memberi bekas Tuhan saja. Walau di zahir kita buat, tapi beri bekas Tuhan. Kita lah aja orang ngaji pang-pang-pang, pada beri pandai Tuhan. Jadi kita perlu ke Tuhan lah? Perlu ke Tuhan. Walau dakwaan orang kafir kata tak perlu, hakikat memang perlu. Kita kerja gerang-gerang-gerang nak pergi jadi senang tu, baik hasil semua, siapa dia? Tuhan. Kita pun baju apa semua cukup dekat, nak pergi tumbuk baik padi, isi semua tumbuh. Ha. Maka perlulah. Maka hanya perbuatan Tuhan saja boleh pergi tumbuh. Bukan baju, bukan sabit matahari, bukan sabit air yang kita buh di padi tu, bukan sabit musim yang panjang yang berjalan tu, bukan sabit seluk lemek. Kalau padi, di situ ada kudrat Tuhan pada beri tumbuh isi, beri benih, beri masak, beri tua tu. Cuma pada adat kanan ni, alam hikmah dia panggil. Apa maksud alam hikmah? Alam sesuatu di balik sesuatu. Nak buat sesuatu, kena guna sesuatu. Nak tanam padi, kena makan beras tu, kena dengan baja, dengan anak padi, kena dengan seluk, kena bubuk A. Ayah, maka nampak perbuatan kita, nampak macam seluk lemak menyebabkan pokok tumbuh. Nampak macam baja yuria yang menyebabkan tubik akar. Nampak macam kita buat baja bunga, tubik bunga. Tapi di situ ada af'al Allah pada memberi bekas yang kita mengaji ni, iaitu sah pada perbuatan. Nampak berbilang-bilang perbuatan, tapi di situ ada, itu dipanggil ternafikan mutasil. Kita mengaji dulu ni. Ternafikan munfasil. Seperti ada satu lagi perbuatan yang semacam Tuhan. Ternafikan mutasil. Duk situ perbuatan ramai-ramai, tapi beri bekas Tuhan saja. Itu dipanggil semua benda perlu ke dia. Kerana Tuhan ada wahdaniyah. Tajuk macam itulah. Kalau satu contoh wahdaniyah. Dan juga hayat, sifat penghidup. Tuhan tidak hidup dengan nyawa. Tuhan tidak hidup dengan sabit mukjizat seperti pokok kurma hidup. Tuhan hidup dengan apa? Sifat penghidup. Dan kudrat. Kudrat ni iaitu dengan zat Tuhan yang bersifat kudrat ni lah menimbulkan perkara. Ni duk jadi saya ni. Saya duk cekak di sini, tuan-tuan duk situ, kereta duk jalan, lampu duk nyala, kipas duk musing, waktu yang berjalan, gelap cerah. Tuhan kena zat Tuhan yang bersifat kudrat yang menimbulkan perkara ni. Sebab apa hari ini kita senang, hari ini kemarau? Kerana iradat dia ni menentukan hari ini kemarau. Maka Allah dengan sifat kudrat dia menimbul. Jadi perlu buat kita. Itu dia panggil iftikar. Termasuk sifat kudrat ini dan iradat ini kumpulan sifat iftikar. Apa maksud iftikar? Semua kita perlu ke Tuhan. Itu sahaja tu. Dan ilmu. Ingat klik sifat ilmu. Mengetahui ia barang yang wajib, mengetahui ia barang yang mustahil, mengetahui ia barang yang harus. Apa dia barang yang wajib? Tuhan tahu zat dia macam mana, bukan jenis jiring. Dan Tuhan tahu sifat-sifat dia macam mana. Itu dia panggil Tuhan mengetahui barang yang wajib. Nombor dua, Tuhan mengetahui barang yang mustahil. Apa dia? Tuhan tahu mustahil itu dah tampak. Tuhan tahu sifat-sifat mustahil tak ada di dia. Seperti lemah, buta, pekak, tuli. Dan Tuhan tahu kalau sifat-sifat mustahil ada di dia, jadi macam mana? Itu dipanggil Tuhan mengetahui akan ilmu Tuhan tu. Takluk mengetahui dia akan barang, barang yang mustahil. Dan Tuhan mengetahui barang yang harus. Apa maksud Tuhan mengetahui barang yang harus? Masiwallah, Tuhan tahu belakang. Tahu macam mana? Tahu secara tafsili. Kita tahu secara ijmali dia panggil. Ada ilmu tak kita? Ada. Ilmu apa? Ilmu mengetahui juga. Mengetahui apa? Secara borong. Mu tahu dah. Masjid lunas Sungai Lima macam mana? Tahu? Warna putih. Ale. Warna hijau. Besar. Ini tahu secara borong. Tuhan tahu tak? Tuhan tahu secara tafsili. Macam mana tafsili? Dia tu habis. Dalam batang tiang tu ada rupa butir simen. Tiang dalam masjid ni rupa butir dia tu habis. Tuan yang hantar simen ni siapa dia dia tu? Dalam perut tuan tu hak masa waktu hantar simen nak buat tiang ni pun dia tu makan nasi rupa butir. Apalah.
Tu dia panggil Tuhan mengetahui. Kapek ni kita tahu secara ijmali. Kapek warna kuning kelabu. Tuhan dia tu bulu-bulu sutir tu, apa bulu? Tu dia panggil ilmu Tuhan mengetahui cara tu. Kita tu sekarang secara ijmali bawa gini. Tuhan tahu secara juzuk-juzuk ni. Tu dia panggil perlu tak kita ke dia? Perlu kita itu dipanggil iftikor sifat ilmu. Tengok. Dan empat maknawiyah atas kau yang menyabikkan ahwal. Kau nuhu hayyan, kau nuhu ada apa? Qadiran. Ada enggak? Boh tengok dekat tu. Ada. Dia tambah satu lagi jadi empat. Tambah belakanglah. Kau nuhu hayyan qadiran. Kau tu. Jangan kayak bila-bila jadi sebelah. Tengok. Dan empat maknawiyah qadiran muridan aliman hayyan tu. Kaunuhu qadiran bagi kau, bagi pendapat ulama yang pegang kata apa? Bak sifat maknawiyah lah yang mensabitkan sifat hal tu. Tambah lagi empat butir lagi. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Kaunuhu hayyan tambah empat butir lagi lah. Tu yang mensabitkan ahwal sifat hal tu. Kerana jika tengok kalulah tak ada kata musannif ternafi, ternafi itu tidaklah, tak ada lah salah satu daripada sifat ini, sifat iftikor ni, maka tentu boleh lepas barang yang lain daripadanya ta'ala. Kalau contohnya kudrat tak ada, tak ada iftikor, maka hak lain ni tak perlu ke Tuhan. Itu contoh satu dia kata. Maka seperti Tuhan tak ada iroda. Tenafi iroda kata. Dalam sifat iftikor, maka kita perlu ke dia? Tak perlu lah macam kita. Macam kita kehendak kita tak macam kehendak Tuhan. Maka tentulah dia, kita berhenti bawah tu. Bukan Tuhan macam tadi jagalah. Dalam sifat iftikor tadi ini menyebabkan semua makhluk ni sekecil-kecil benda, sehalus-halus benda, sebesar-besar benda perlu pada Tuhan. Karena Tuhan ada sifat-sifat hak saya sebut belakang ni. Sifat orang panggil sifat iftikor. Apa maksud iftikor? Berkehendak segala yang lain kepada Tuhan. Hak tadi ni sifat hak tadi 9 tadi ni, Tuhan tidak perlu kepada yang lain. Baru layak jadi Tuhan. Tengok. Maka tentulah dia bukan Tuhan kalaulah tak ada salah satu sudah daripada sifat iftikor ni tak panggil Tuhan lah. Maka apabila wajib baginya ta'ala sifat itu, maka tentulah ketiadaan bersifat dengan lawannya. Bila Tuhan wajib ada sifat-sifat tadi ni, sifat apalah iftikor tadi ni, maka tak ada lah lawan-lawan bagi sifat iftikor. Macam itulah juga. Kalau Tuhan ni ada wahdaniyah esa, maka tak ada lah di Tuhan berbilang-bilang. Bila Tuhan ada hayah, tidaklah ada mati di Tuhan. Bila Tuhan ada kudrat, tak ada lah lemah di Tuhan. Bila Tuhan ada kehendak, tidaklah ada benci pada Tuhan. Kalau Tuhan itu ada ilmu, tak ada lah bodoh di Tuhan. Itu maksud dia tu, lawan-lawan tu. Habis cakap tu dulu. Maka segala sifat yang direnti wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda situ dulu. Tanda tambunga tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya main jamak siadah.